besar. Jadi dan ketiga, sesuai dengan laporan penetaran bapak pasangan calon bupati dan wakil bupati pada tanggal 29 Agustus 2020 adalah pasangan calon bapak Lili Wali SPMD dan bapak Yonatan Hani Skop. Nanti yang mengambil nomor urut antrian dalam kotak yang telah kami sediakan adalah masing-masing calon wakil bupati. Dalam kotak tersebut ada nomor antrian dari angka 1 sampai dengan angka 10. Kemudian nanti setelah mendapatkan nomor antrian itu, baru kita mengambil nomor urut. Oleh karena itu, pada kesempatan pertama kami undang Bapak calon wakil bupati, Bapak Pranggi Ranggabani, SSPT. Kami persilakan di dalam kotak itu ada tersedia nomor dari angka 1 sampai angka 10. Ya, terima kasih sebelumnya yang belum dibuka. Mungkin kami mohon perkenalan untuk bapak bergeser ke kanan sedikit. Ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami undang calon wakil bupati Bapak Natalia Mulyasa. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami undang calon wakil bupati yang hadir pada kesempatan ketiga yaitu Bapak Yonatan Hani Skop. Baik, terima kasih. Kami persilakan membuka nomor urut di hadapan peserta rapat pleno dan dia dimulai berdasarkan dengan angka terkecil yang terletak nanti kami akan pandu. Pada kesempatan pertama kami persilakan Bapak Pranggi Ranggabani untuk membuka dan menunjukkan kepada peserta rapat pleno membuka media dan kami persilakan. Kan tunjukkan di sini ya, nomor 1. Selanjutnya memang Bapak data yang biasa untuk membuka dan menunjukkan kepada ini. Tunjukkan di sini Bapak nomor 7. Terima kasih. Selanjutnya kami minta Bapak Yonatan Hani untuk membuka. Terima kasih. Bapak yang kami hormati, terima kasih. Kami persilakan Bapak kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Baik, bapak yang kami hormati, selanjutnya berdasarkan tata tertib dan mekanisme pengambilan dan penetapan nomor urut, bahwa kesempatan untuk mengambil nomor urut masing-masing pasangan calon dimulai dari nomor antrian paling kecil. Sebelum dilakukan, saya bacakan terlebih dulu sesuai dengan nomor yang sudah ditentukan. Pasangan calon bupati dan wakil bupati, Bapak Tramus Kristo Purnaik MC dan Bapak Pranggi Ranggabani, SSTP MC, nomor antrian pertama, maka nanti akan mendapatkan kesempatan pertama. Pasangan calon bupati dan wakil bupati, Bapak Umulini Pekwani SPMP dan Bapak Yonatan Hani Skop, mendapatkan nomor antrian 6
kesempatan kedua. Selanjutnya, pasangan calon bupati dan wakil bupati, Bapak Latif Irwan SD dan Bapak Tata Yang Esa mendapatkan nomor antrian 7, maka nanti akan mendapatkan kesempatan yang ketiga. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu kami undang maju ke depan pasangan calon bupati Bapak Stoffel Prime MSI dan Bapak Franky Nangabangi MSI. Ya, kami persilakan di hadapan Bapak ada 3 tabung. Disilakan ambil 1 tabung dan di dalamnya nanti ada nomor pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kami persilakan Bapak calon bupati untuk mengambil. Kami persilakan. Mohon berkenan Bapak menggeser sebelah kanan sedikit menuju. Ya, sudah. Selanjutnya, kami undang ke depan pasangan calon Bapak Lili Perwali SD dan Bapak ya, kami persilakan di hadapan Bapak ada tabung. Silakan ambil salah satu tabung. Nanti di dalamnya ada nomor urut pasangan calon. Kami persilakan Bapak calon Bupati itu mengambil. Selanjutnya kami undang ke depan pasangan calon Bapak Latif Melwadu. Bapak Latif Melwadu. Dan persilakan Bapak. Baik. Bapak Ibu yang akan hormati, nanti kami akan persilakan seluruh bakal pasangan calon untuk melakukan pembukaan tabung nomor di hadapan pasangan calon pleno dan media dan berdasarkan kesepakatan dalam koordinasi dan tim diminta untuk nanti Bapak Ibu saya itu serentak membukanya di hadapan pasangan calon pleno dan media. Oleh karena itu, mungkin persiap-siapkan Bapak dibuka. Ya, buka tabung dulu. Dibuka tabung dulu, nanti ada ya. Setelah buka tabung, diambil. Sudah? Ya, oke. Okay. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Silakan dibuka, diperlihatkan kepada peserta. Bapak-Ibu yang terima kasih.
bakal peserta kami persilakan untuk kembali di tempat masing-masing.